Dari banjir, suplai air, potensi wisata, mata pencaharian. Itu paling kultur berasal dari bahasa Latin, yaitu dari kata palus dan juga kultur. Palus itu artinya rawa, kultur artinya budidaya. Jadi paling kultur adalah suatu cara budidaya yang dilaksanakan di daerah rawa atau lahan gambut. Sama dengan gambut. Gambut itu ada 3 unsur. Dia harus ada vegetasinya, harus ada gambutnya, tanahnya, dan ada airnya. Ketika kita dari gambut tanpa air, maka nggak bisa ngomong kemudian lagi ngomong gambut, nggak bisa. Artinya apa? 3 hal ini adalah memang satu kesatuan. Ini pak, dijual itu bisa dijual. Belum jualan. Banyak ini juga, sudah dilakukan. Jadi nanti sudah kering, kemudian warnanya kan nanti agak kecoklatan, kita putihkan. Ada teknikan aja. Jadi apa direndam di air yang mengalir. Tapi ini kalau bisa hancur. Hancur, Pak. Oke. Jadi nanti ini jangan sampai ini teman ini akan hancur. Cuman menelan waktu ya. Ini harus hancur. Jadi nanti bawa blender atau mau minta apa blender tadi? Bawa apa parut? Ya, dikejar waktu atau dikejar waktu. Ya, jangan lagi. Ini cara membuat ya. Cara membuat didihkan air, masukkan apa nanas yang sudah diparut. Ya. Ya, kalau ada di lahan bawah pohon bambu, di bawah pohon bambu Bapak ambil. Ya. Untuk membuat yang satu ya, Bapak ambil segini saja. Ya. Dimasukkan ke campuran air 50 liter tadi. Ya, Evan Embionnya 1 liter, tambah gula 1 kilo plus tanah yang subur di areal Bapak-bapak. Satu, dua, tiga. Oh, masak ini.
Nah, bikin warah nih. Halus kada besar hati juga. Mana pepaya dan mana gula. Apalagi masukkan gula merahnya? Masukkan gas. Aku aduk ke gas. Enggak ada biji. Aduk dulu kah? Itu aja. Masih kalau di sini nanti enggak diaduk enggak? Iya, ada. Udah. Ini enggak terlalu besar ya. Kalau sebenarnya diiris diiris kecil-kecil ya, Pak. Dibikin tumpu dulu boleh lah, Nah ini bapak-bapak petaninya sedang membuat apa namanya tungkungan atau bedengan itu, jadi dibersihkan dulu. Setelah ini nanti baru kita tanam jagungnya, tapi sebelum itu kita akan olah dulu tanahnya. Cara membuat bedengan itu berdua ya. Tanah yang subur, ini misalnya ini tanah suburnya ya. Coba mata canggul. Jadi, nah, ini ya. Ini jangan taruh di bawah. Ini disimpan dulu, disimpan di tepi jarumnya, gitu terus ya. Nah baru nanti, karena apa, yang tanah atas itu namanya topsoil atau tanah suburnya. Nah, kalau itu udah, baru yang ini taruh yang untuk badannya. Setelah tingginya selesai, baru yang tadi kita balik, di taruh di atasnya. Bentuk itu sebetulnya paling baik adalah dibuat dengan pendekatan yang menyenangkan. Jadi bikin seperti taman paling tidak. Saran kita adalah kita bikin bedengan melingkar. Bedengan melingkar itu, kalau ini kita jadikan sentralnya sudah diizinkan oleh Pak Kades. Jadi kita bikin bedengan yang muter pemutaran ini. Jadi dari sini ke sini kita kasih jarak kira-kira cukup untuk kalau mau nanti pakai lori. Kemudian dari sini ke sini juga satu bedengan, kemudian jarak lagi, kemudian bedengan lagi. Yang ini disebut dengan apa ya, kebun melingkar atau mandala. Manfaat lainnya lebih banyak. Kalau misalnya ini kan nanti kita pindahkan ke sini. Dan sebagian kita pindahkan ke sini. Otomatis ini lebih dalam daripada bedengan. Sehingga kalau kita kasih pupuk di sini, kemudian hujan turun, kalau bedengan lurus dia pasti akan lari, tercuci. Tapi kalau bedengan melingkar, dia akan tersimpan di sini. Air tersimpan, ditabung, kemudian pupuk juga tidak lari. Ini bikin guludannya. Sebetulnya kalau melihat kemiringannya ke sana, ini kan miringnya ke sana ya. Harusnya bedengannya ini ke sini. Memotong kontur. Nahan air loh, Pak. Iya, jadi kalau ada air hujan, kalau ke sana nanti kan ke bawah. Kalau ke bawah arus kita mungkin nggak kelihatan, tapi kan dia akan membawa nutrisi, akan membawa bahan organik, akan membawa. Jadi harusnya memotong kontur. Untungnya kalau itu udah ada mulsa ya. Kalau nggak ada mulsa, memang potensinya kalau pas hujan, karena air kan selalu akan mengalir ke bagian yang rendah. Makanya langkah pertama kita mau bikin gulutan itu melihat posisi kemiringannya.
cara penanaman semangka. Nah, ikau kena merah ke garing kok. Iya. Ambil bijinya. Mupet-mupet tanamnya. Ditanam ke tanah, tutup pakai aqua glass biar enggak dimakan tikus ataupun semut, dikasih peradan. Halo wabarakatuh, selamat siang teman-teman semua. Hari ini kita kelanjutan dari program mini demplot bersama BRG, BNPB dan juga Dinas Pertanian. Kita sudah nanam jagung dan hari ini adalah proses perawatannya. Salah satu proses perawatan yang kita lakukan adalah pemberian nutrisi alami. Nah itu dari apa Pak nutrisinya Pak? Ini dari rebung, nah untuk masa pertumbuhan. Oke, dari rebung. Ini karena sudah masa pertumbuhan, jadi kita akan beri nutrisi yang dibuat secara alami, yaitu dari bahan rebung sama gula merah ya Pak ya. Nah ini bahannya dari rebung dan juga gula merah, jadi lebih efisien dan murah. Pribadi menyambut baik kegiatan yang dilaksanakan oleh BNPB pusat ini, karena sejak awal ketika BNPB mengulurkan tangannya kepada kami BRG untuk beriktikad untuk melaksanakan kegiatan sekolah lapang ini, kami menyambut baik karena ini merupakan upaya bersama dalam rangka koordinasi stakeholder antara pihak BRG dengan BNPB dalam rangka upaya mitigasi atau pencegahan kebakaran hutan. Sekolah lapang dalam rangka mitigasi kebakaran hutan lahan di lahan gambut, kami sangat memberikan apresiasi yang sangat tinggi, terutama kepada teman-teman yang di BNPB dan BRG. Dan alhamdulillah Kabupaten Pelalawan ini desa petodaan dapat menjadi salah satu desa yang menjadi sasaran kegiatan ini. Kami sangat mendukung sekali kegiatan ini, dan harapan ke depan mudah-mudahan aplikasi daripada pelaksanaan kegiatan ini bisa diberikan kepada masyarakat yang lebih luas lagi. Kegiatan pengolahan lahan gambut tanpa bakar ini sangat menguntungkan buat petani kami untuk mengolah lahan mereka, baik untuk bertanam sayur-sayuran maupun untuk tanaman sawit, karet maupun lain-lain sebagainya. Saya sebagai fasilitator mengucapkan terima kasih sekali untuk para petani yang sudah berkontribusi, berpartisipasi, dan juga dinas-dinas terkait seperti BRG, BNPB dan juga Dinas Pertanian Balangan. Terima kasih.
Dan saya rasa ini bisa jadi semangat buat teman-teman semua agar kita tetap menggerakkan masyarakat di desa agar ekonomi itu bisa terus bangkit di tengah adanya pandemi COVID-19. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk BIKIN dan BIPB serta Dinas Pertanian atas dukungannya.